Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi, aku akan melanjutkan kegiatanku di sekolah lagi. Dan sekarang sudah hari ke... Aduh, sore ini sepi banget jadi sekolah. Perasaan aku cuma tidur sebentar doang. You okay? Pak Guru, apa kabar ya? Dan tugasku gimana nih? Ya ampun, Pak Guru, kamu kenapa di bawah? Positive thinking aja, guys. Mungkin dia lelah. Bu Lia, apa yang kamu lakukan di bawah sini? Mau nge-cosplay jadi terong? Dan karena lantai kelasku rusak, jadi aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Saatnya pulang ke rumah dan menyapa kuda kita. Halo, kuda. Apa kamu baik-baik saja di sana? Oh iya, by the way, guys. Kita belum punya nama nih buat si kuda ya. Gimana kalau aku manggil kamu Bonnie? Nah, dengan begini sekarang namamu adalah Bonnie. Untuk sementara, Bonnie akan tetap tinggal di sini karena saya malas membuat kandangnya. Dan keesokan harinya, aku pun kembali ke sekolah. Pagi yang indah untuk bersekolah. Aku mau coba ngerjain tugas lagi. Oh, ada Pak Fred. Halo Pak Fred, selamat pagi. Iya, udah siang. Kelamaan tidur, guys. Jadi lupa waktu. Aku mau ngelanjutin ngejain tugasku lagi. Lantainya udah direnovasi. Ini siapa lah yang bolongin? Halo, Pak Guru. Wow, Bapak sopan sekali berdiri di atas meja. Saatnya kita mengambil tugas kedua. Tugas dua, ini dia. Kill. By the way, aku penasaran nih. Di sebelahnya klub Srim itu kan ada sebuah klub lagi ya. Itu sebenarnya klub apa sih? Di sini katanya klub pemuja cogan. Laki-laki dilarang masuk kecuali dalam pengawasan. Kalau gini udah boleh kan? Lalu aku kembali ke rumah untuk mengambil peralatanku. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau misalkan tempat ini ada ruang rahasianya? Pertama kita ambil kuncinya, lalu kita letakkan di sini. Ruang rahasia bawah tanah. Oke. Nah, inilah tempatnya. Dan mulai dari sini, aku akan mengerjakan tugas kedua. Nyeh. 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 Aduh, creepernya pada hilang. Karena udah nggak ada lagi creeper yang nge-spawn, jadi aku memutuskan untuk mencarinya lagi di malam hari. Tapi... banyak sapi. Kurang makan lah nih. Makan. Beranak. Tinggal dibunuh deh. Dapat daging. Ya ampun, ada makhluk berkaki tinggi dan dia membawa sebuah tanah yang sangat subur. Wah, aku mendapatkan tanah suburnya. Harus diabadikan, guys. Lalu aku lanjut untuk mencari ayam, tapi di tengah perjalanan ayam, hello ayam. Kenapa ada suara kucing di sini? Ya ampun, ada kucing yang terjebak di dalam perahu. Nah, sekarang kamu jadi peliharaanku. Apa nih, Pak Fred? Siapa yang cita-citanya kalau udah lulus sekolah ingin jadi hantu di sekolah Sans? Pak Fred. Lalu aku pun lanjut untuk menyelesaikan tugasku. Dan keesokan harinya... Wow, guys, lihat baju baruku. Keren kan? Ya ampun, kenapa banyak gura di sini? Tampan dan berani. Wow, ini apaan? Kok banyak pondok-pondok kayak gini? Apa nih? Ada es krim! Ih, guys, mereka ngambil capku buat dijadiin spanduk. Ini ceritanya apaan dah? Bagi-bagi sembako di sini. Oh iya, by the way, klub Srim sekarang gimana ya kondisinya? Klub Srim akhirnya punya poster. Ih, senang kali lah aku di klub ini. Karena aku gak tahu mau ngapain, jadi aku tetap berada di klub. Gak lama setelah itu, Moshi Mosh. Sembah gura, sembah gura, sembah gura, puja gura. Halo, Bren. Kamu ngapain? Aku bisa jelaskan.
Tenang, Ten, we are in the same page. Sembagura, Sembagura. By the way, kamu udah lihat di depan belum sih? Iya, justru aku bingung tadi. Aku datang ke sekolah kok tiba-tiba ada banyak pondok-pondok di depan. Enggak tahu, itu kayaknya pondok pemuja. Enggak. Katanya mau ada festival nanti malam. Dengar, oh, festival? Kukira ada pembagian sembako. Gitu loh. Wah, kalau ada aku mau. Mending gini. Mending kita rombak ini dulu, ya kan? Nanti kita abis ini kita rapi-rapi dulu, bikin dekorasi kayak bikin kafe gitu loh, Ten. Terus nanti, ikut aku sekarang, Ten. Ayo, ikut aku sekarang. Follow me. Aku punya sesuatu buat kamu sebelumnya. Okay. Tenang, kamu tidak perlu takut, kawan. Masuk ke dalam. Brand. Masuk ke dalam. Ini itu isinya baju buat kamu. Sekarang kamu ganti baju, pokoknya. Brand. Brand, aku nggak mau. Nggak boleh. Nggak. Aku nggak mau. Nggak. Itu pokoknya ini apaan? Dalam chest ya. Enggak, aku enggak mau. Aku enggak mau. Ya, aku enggak mau. Enggak. Perasaanku enggak enak. Ten, pakai aja udah. Kamu enggak perlu bingung, oke? Ditunggu, Ten. Ten, keluar, Ten. Brand. Kamu terlihat cocok gitu seperti saudara kita. Kita seriusan pakai baju kayak gini? Kita pokoknya made cafe. Setelah itu, kami pun membantu salah satu teman kami untuk menjual poster. Wih, ramenya. Ya ampun, rame banget. Kenapa? Ya ampun, muka silumannya menyatu. Ayo, tanya. Ada yang mau beli muka siluman? Tanya keren. Yan, mau beli poster nggak? Ada poster muka siluman. Ya ampun, sejak kapan Upin menjadi perenang darat? Hei, kalian ngapain? Abang mau beli poster nggak, Bang? Oh, kita ke Mevel. Mevel! Mau beli nggak? Saya mau nawarin ini dulu. Oh, mau jualan. Oh, gimana kalau kita barter? Barter aja gimana? Kita tidak seperti yang kalian pikirkan. Ya, ini seantar dulu. Siapa dulu? Kitan. Halo, Kitan. Yaudah, Nelson dulu ya, Nelson. Ini Nelson aja dulu. Lamanya. Kita beli ikannya, boleh nggak? Yaudah, mau beli ikan. Barter sama poster ya. Wait, kok aku diserobot balik? Bang Kevin mau beli ini enggak? Karena kembang api sudah mau dimulai, jadi kami memutuskan untuk ganti baju lagi. Tapi aku udah nyiapin baju buat kamu nih. Nanti kamu pakai aja ya. Akhirnya ganti baju juga. Ten, gimana Ten kimono yang kukasih, Ten? Brand, ini tuh kimono cewek. Mau ya, diemin. Makanya, kan enggak cocok. Makanya tar dulu. Makanya kamu pakai ini. Tuh kan bagus dah aku bilang. Tapi kan berarti awal. Enggak ada tapi. Kamu cocok pakai rambut panjang, oke? Ayo, let's go. Permisi. Kiti mau beli Kiti? Tiga voucher untuk sekali gacha. Ayo, Ten. Enggak apa-apa, Ten. Gachain, Ten. Oke, aku mau coba. Kita dulu ya, guys. Pencet sekali, menjauh-menjauh, guys. Menjauh. Geser. Wush. Oke, sudah ya. Lalu kembang api pun akhirnya dimulai. Dan dan 2020 pun berlalu. Datanglah 2021. Semoga aja di tahun ini kita semua dapat menjadi kayaknya bentar lagi aku ganti telinga deh. Oh my god. Udah tahun baru. Astaga. Ya, festival kali ini asik banget. Aku galau. Hah? Kenapa? What happened? Aku udah ditolak, Ten. Heh. Jadi kamu tadi Awal tahun ini benar-benar ya. Oke. Okay. Ya, tapi at least festival hari ini asik banget ya. Oh iyalah, jelas. Akhirnya pulang juga. Oh iya, aku belum ngecek nih hadiah tadi dari ngegacha di tempatnya Bang Bon. Asli sih tadi ini hoki banget sih aku. Aku aja nggak nyangka gitu kan bakal beneran ternyata. Subscribe.